Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer Awam di sini. Nah, di video kali ini kita akan coba melanjutkan series kita tentang membuat mini e-commerce. Nah, di video ini kita akan membuat CRUD untuk bagian data master untuk bagian branch. Oke, kita langsung aja. Buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, saya saranin untuk menonton video sebelumnya agar lebih paham lagi untuk bagaimana cara CRUD menggunakan Liveware dan Turbolinks untuk single page application-nya. Oke, kita langsung aja. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini agar bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Oke, teman-teman. Kita langsung aja buka project kita. Oke, di sini kita akan coba membuat model dari brand. Kita coba Oke, kita udah buat modelnya. Terus ini kita ada base-nya. Mungkin sama aja, hampir sama kayak seperti kategori ya teman-teman ya. Kita kupas aja. Kita masukkan ke sini. Nanti ada nama brand. Terus gambarnya banner. Terus oh iya, ada satu lagi. Kalau di bagian brand ini kita ada dua, yaitu gambar brand sama logo brand ya teman-teman. Banner sama logo, satu lagi gambar. Tuh logo. Jadi dia nanti gambarnya dulu. Oke, kita langsung. Nah, ini kita simpan aja. Saja PHP. Oke, berhasil. Coba kita cek database kita. Oke, ini udah ada brand ya teman-teman ya. Nama, banner, logo, slug, status. Oke, kita close saja. Oke, kita di sini akan buat komponen dari Liveware. Kita langsung aja buat pertama controller dari controller dulu ya teman-teman ya. Oke, okay, brand controller. Oke, okay. Sip. Seal, kemudian kita membuat liveware-nya. HP artisan make liveware. Liveware-nya di ini brand tick next. Min brand index. Nah, kita di sini ada tiga ya teman-teman, index, grid, sama edit bersama seperti kategori index, grid, sama edit. Oke, udah berhasil. Nah, sekarang kita membuat views. Views untuk
ke resource, use, liveware. Nah, di sini kita udah ada brand kategori untuk liveware. Nah, sekarang kita buat untuk adminnya brand. Kita buat folder baru namanya brand. Nah, dalam brand ini hampir sama seperti kategori, ada add, edit, sama index ya teman-teman ya. Next. Oke, kita udah buat views-nya juga untuk brand, yaitu brand untuk add edit sama indexnya. Kemudian di root-nya, admin. Nah, di sini kategori ini kita tinggal copy saja. Untuk ini kita copy saja. Sini untuk kita kontrol dia aja ya teman-teman, lebih cepat ya. Oke, kalau kita ganti jadi brand. Oke. Nah, ini untuk besar B-nya. Oke, brand ad, brand ID untuk dan delete-nya. Oke, pertama kita buka aja controller dari ini. Oke, untuk ininya hampir sama aja, kita samain aja ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita buka brandnya, kategori. Ini kita copy saja semuanya, masukkan ke sini, paste. Oke, admin kategori ini kategorinya kita ganti jadi brand. Oke, nah ininya kita ganti, kita buat, jangan lupa teman-teman di impor. P T kita save, kemudian kita ke admin brand index, ke jangan lupa teman-teman ini labelnya untuk brandnya dibuat ya teman-teman ya. Satu lagi kita tadi kita membuat untuk logo. Oke. Nah, ini udah berhasil. Pas saja. Kemudian kita ke ini. Index, nah ini kosong ya, kita copy saja yang ada di kategori. Alamat ad, paste. Range. Oh, ini bukan admin kategori lagi, tapi admin.
plan index. Oke, seperti meja. Kemudian di halaman yang kita udah ke halaman index. Salah-salah. Ini kita halaman index, teman-teman. Ke halaman index ya, teman-teman ya. Oke, kita save. Kemudian kita ke admin brand index liveware untuk liveware-nya. Brand index. Nah, di sini kita copy saja punyanya kategori ya, teman-teman ya. Kategori index. Oke, ke di sini. Oke, ini ya, oke. Nah, ini kita ganti jadi data brand. Oke, di sini ada banner, ada satu lagi yaitu logo, status aksen. Oke, di sini kita punya satu lagi gambar punya. Oke, ini kita komentari aja ya, teman-teman, dulu ya untuk sementara itu komentari sama bagian linknya. Oke, karena kita masih apa, kita langsung aja untuk di tubem klikkan di next. Oke, kan tadi kita di bagian kategori nih, admin brand, kita udah manggil indexnya ini. Nah, di bagian liveware index. Nah, di sini kita copy saja yang index ini. Ini kita copy saja. Ctrl C, kita masuk ke index. Ini kita copy saja, terus paste. Oke, tapi jangan lupa di sini admin jadi kategorinya jadi index ya, teman-teman ya. Index, save, kemudian nanti karena kita menggunakan with pagination-nya, jadi kita kopas juga. Jangan lupa sama modelnya juga, teman-teman ya. Oke, model brand. Oke, with pagination, listener. Listenernya kita komentari dulu karena kita masih belum pakai liveware admin index. Kok liveware admin brand ya, teman-teman ya. Oke, brand index. Nah, di sini kita ganti jadi brands. Kategorinya kita ganti juga jadi brand. Oke, nah ini juga kita ganti brand. Brand berhasil dihapus.
Ini bukan Gbrand, mungkin ID. Ini kan yang kita rubah ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita close aja kategorinya. Kita brand controller oke. Okay. Oh, liveware indexnya kita juga sudah oke, okay, tapi destroy-nya kita komentari dulu. Oke. Ini oke. Brand next-nya. Data brand oke. Nah, untuk ini ya, root edit kategori, bukan edit kategori, maksudnya edit brand. Ini kita ganti. Ini di blok aja, terus kontrol D kok lowercase-nya biar oke, kita ganti jadi oke, di sini kita tambah S brand as brand oke. Brand nama brand oke. Nah, di sini kita ganti juga jadi dollar brand sip brand ID. Jadi ID brand brand sip oke seal. Kita akan coba Bu, jangan lupa di sini kan kita udah membuat root untuk brand. Kita masukkan ke dalam layout sidebar-nya kita. Layout, admin, layout, sidebar, di halaman, brand. Oke. Ini kita kupas saja. Masukkan ke oke, untuk navnya juga kita ini aktifkan juga, kita masukkan ke sini. Oke, tapi current navnya bukan kategori tapi brand. Kemudian di sininya tinggal ditambahin aja ini atau brand sama ini juga tab brand oke. Lupa disimpan, kita akan coba buka project kita di sini, kita press oke. Nah, ketika diklik brand harusnya data masternya tetap seperti ini, terus yang kategorinya hilang tapi dia langsung brandnya berwarna putih. Benar ya teman-teman ya, kategori brand, kategori brand oke. Saya lihat teman-teman ya, oke. Nah, di sini kita akan tekan tombol tambahnya. Kalau kita tekan ini masih error ya teman-teman ya. Oh, udah terhubung tapi dia masih kosong. Ini admin brand add. Ini udah oke. Kita close aja sidebar-nya. Kita ke halaman
controller. Nah, di sini kita copas saja yang ada di kategori add-nya ya, teman-teman ya. Control A, B, kita ke add, paste. Oke. Kategorinya kita ganti jadi friends. Oke, friend kecil. Di sini add kan add friend. Oke. Nah, di halaman ini kita hapus, kita buat jadi frame create. Oke, kita akan coba buka liveware frame create. Nah, di sini kita copas juga sama yang punyanya kategori. Oke. Ini. Kita copas saja. C. Kita hapus. Set. Paste. Oke. Ini bukan nama kategori, melainkan nama nama brand. Oke. Nama brand, tapi di sini kita tambahin satu lagi. Ini untuk logo. Oke. Fire modelnya kita buat jadi logo. Oke. Kita coba lihat clip ini. Oke, kita hapus aja. Kita ke halaman clip. Kategori add. Nah, di sini kita ada ID input FA. Jadi kalau kita ke halaman create add brand create input FA. Nah, di sini kan untuk image panel sama logo ini kita harus bedain lagi ya teman, input FA untuk logo. Oke, ini kita kemudian halaman append. Nah, di sini kita buat script satu lagi FA. Oke, sip, check. Dan kita ini kita refresh. Oke, berhasil lah teman ya. Nama ini untuk image bannernya, ini untuk logonya, ini select, ini untuk statusnya aktif atau enggaknya. Oke, setelah itu kita akan melakukan proses create datanya. Untuk proses create datanya, kita masuk ke halaman liveware click. Nah, sini. Nah, untuk create data yang bersama aja seperti kategori fit. Nah, ini kita copas saja apa yang perlu kita copas. Pertama dari sini ke sini. Pas kita create brand ini kita paste, modelnya kita ganti jadi brand conventionnya ini kita nggak pakai. Kemudian ini jangan lupa ya teman-teman ya, sama ini pas klik. Kita satu lagi, butuh satu lagi yaitu dollar public logo. Oke. Kemudian ini public subfieldnya
sampai dia let input sini. Oke, pas kita masukkan ke sini. Oke, sip. Jangan lupa validate-nya banner require sama logo. Logo juga kita terus require. Store image oke, okay. Kategorinya kita ganti jadi brand. Ini kategorinya juga kita ganti jadi brand. Oke, dollar banner, dollar email. Nah, di sini kita punya ada dua gambar yang harus kita masukin ya, teman-teman ya. Store image logo. Nanti di sini logo dollar logo sama dengan dollar. Oke, sip. Klik nol, oke. Oke, dollar emit ini kita nggak untuk juga message ini untuk brands berhasil ditambahkan untuk store image dollar image this banner. Oke, di sini berarti kita harus butuh di publiknya. Di sini image, kan di sini image make kita save nya dalam image name ya. Nah, di sini dalam image kita buat folder baru, yaitu untuk folder brand. Oke, nah jadi nanti kita menyimpan ini di halaman brand. Nah, dalam brand ini kita buat folder baru lagi, yaitu untuk banner satu ya, dan satu lagi untuk ups salah brand, satu lagi itu untuk logo. Oke, banner sama logo berarti ini kan untuk store image untuk banner ya. Nah, oke, satu lagi kita akan buat ini, kita copy saja store image logo. Oke, ini dollar banner, dollar list banner, bukan banner tapi logo. Ini juga logo. Ini kita logo. Oke, sip. Oke, dollar banner kosong. Kak, untuk dollar. Dollar list logo. Sepertinya sudah semuanya ya teman-teman ya. Oke, save. Kita akan coba langsung melakukan create data. Kita refresh dulu. Oke, kita coba Lenovo. Kita pilih bannernya. Oops. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Kita ke halaman download. Oke, di sini kita pilih bannernya. Oke, kita pilih bannernya ini, terus kita pilih logonya Lenovo. Sip. Pan statusnya aktif, kita coba submit, harusnya sih nggak ada masalah itu, sukses. Oh iya, oke, brand berhasil ditambahkan. Kalau kita pergi ke halaman brand, tuh data sudah masuk, tinggal kita mengarahkan untuk gambarnya. Oke, kita coba masuk ke halaman liveware index public image.
source, level, brand index, nah disini. Nah ini kita ganti, kan tadi kita membuat untuk bannernya itu ada di image, brand, banner sama image, brand, logo. Sini brand logo. Oke. Kita coba refresh. Oops, datanya masih belum masuk juga ya, teman-teman ya. Kita cek lagi image brand banner. Image brand logo. Coba di sini kita buka public image brand. Oh iya. Sebelum masuk ya teman-teman ya, image brand banner, coba kita cek lagi klik bannernya benar nggak ya. Oh iya salah, harusnya buka kurang brandnya ya. Brand brand, jadi datanya tadi itu masih tersimpan di luar public pasti ya. Oh iya, dia tersimpannya ada di image. Nah ini, kita hapus saja. Kita hapus. Sama yang terakhir ada satu lagi. Nah ini. Nah ini, kita delete aja. Oke, kita cek lagi. Kita cek lagi untuk triknya. Image dan logo ini kita kasih ini. Oke, image brand banner sama image brand logo. Oke, ini datanya kita hapus dulu untuk yang brand ya teman-teman ya. Sini udah masuk, kita hapus dulu, press. Oke, ini kosong, kita coba create data lagi, add info, kita pilih bannernya, kemudian kita pilih untuk logonya. Oke, status aktif, submit. Oke, brand masih kita tambahkan, brand masih belum masuk juga. Oh ya, ini kan udah masuk ya. Image, brand banner sama logo. Berarti sekarang kita tinggal ke halaman index. Index untuk views, driver, admin, brand, index. Nah, di sini. Oh ya, kita di sini belum nambahin untuk slash-nya satu lagi ya. Oke, save. Ini kita refresh lagi. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Banner ini untuk logo. Untuk logonya kita kecilin lagi jadi 50 aja. Oke. Oke, berhasil. Kita coba create set data lagi untuk brandnya. Kita akan buat brandnya tadi Renovoda. Sekarang ke buat brand Acer. Untuk bannernya kita samain aja dulu untuk sementara ya teman-teman ya. Untuk logonya baru kita bedain, yaitu Acer, statusnya aktif, submit. Nah, oke, di sini kita kenapa tadi enggak ini coba kita cek lagi di sini ya teman-teman ya. Untuk Acer dia error karena
kan kita di bagian validation minimal namanya itu tadi ada 6 ya teman-teman ya. The name must be at least 6 karakter. Jadi error nggak bisa masuk. Jadi di halaman validationnya, oke, di sini kita nggak usah bikin minimal. Oke, cukup require aja. Nah, jadi kita coba lagi. Assert. Oke, statusnya aktif, kita submit. Oke, brand berhasil ditambahkan. Brand, oke. Logo Lenovo Acer. Oke, berhasil. Kita coba cek satu lagi, yaitu untuk kita buat nama brandnya. XP. Oke. XP. Untuk bannernya kita samain aja dulu. Kemudian kita brandnya XP ya. Aktif. Kalau nggak aktif. Oke, brand masih tambahkan. Oke, status nongkat. Nah, sekarang kita untuk bagian editnya. Untuk bagian editnya sama aja sih seperti index lifer, edit brand, kita udah nambahin juga admin rootnya untuk edit. Oke, nah sekarang kita control edit. Nah di sini edit kita juga sudah tambahkan. Sekarang kita ke halaman ini, kita dulu ke halaman admin brand edit. Nah ini kita masuk aja, samain aja ke kategori edit. Oke, ini kita kupas aja yang ini ya teman-teman ya. Edit. Pas. Terus ini kategori menjadi kategori, melainkan jadi brand. Brand. Admin brand edit. Nah, ya teman-teman ya. Oke, creep-nya kita udah berhasil. Kita close saja. Sekarang kita ke level edit edit yang di sini. Nah ini kita kopas saja ya teman-teman ya. Kita kopas itu ini C ke edit ini. Oke, kemudian yang ketiga, nah ini kita butuh satu lagi, yaitu untuk logo dan logo update ya. Oke, satu juga. Oke. Kategori kategori oke market bukan get kategori melainkan get brand ya teman-teman ya. Get brand berarti kita di halaman edit ini. Jadi kita ganti jadi get brand. Nah, di sini bukan kategori melainkan brand. Coba kita cek lagi untuk ke controller admin brand. Nah, di sini kita mengirimkan menunjukkan variabel variabel brand. Jadi di halaman index add
Create kita nggak perlu, udah selesai. Create blade-nya kita juga nggak perlu ya temen-temen ya. Ini add untuk blade controller udah, add blade-nya juga kita udah. Sekarang kan kita ke halaman edit ya. Get print by ID, ini dollar brand. Indexnya kita masih index ini kita udah, kita ke edit, get brand by edit. Ini untuk edit kategorinya. Nah untuk update nya kita sampai store image kita copy aja masukkan ke halaman edit ini. Oke. Nah sekarang yang kita kan brand, jangan lupa teman-teman ini diimpor ya kontennya ya. Brand harus bukan ID kategori melainkan ID brand. Oke, ini kategori ini brand. Cekin lagi ya teman-teman ya. Logo. Oke. Ini kita akan redam dulu get cut. Apakah nanti datanya berhasil kita tangkap? Oke, kita sini sip. Ini brand kita nggak butuh. Oke, di sini kita butuh ada dua, yaitu seperti tadi, satu lagi itu untuk logo, store image, logo. Logo. Oke. Oke, ini satu lagi kita copas saja. Itu untuk store image logo. If this okay, ini bukan logo banner pakai kan logo logo. Nah, contohnya jangan lupa ini ya. Disesuaikan aja image tadi brand banner. Oke. Okay. Ini juga brand logo. Tapi di sini bukan banner update, tapi untuk logo. Ini juga ops, salah. Oke. Sip. Hasil ini nyambungkan di sini. Sini. Lihat membrane. Oke. Nah, sekarang kita ke halaman live file edit. Nah, live file edit masih kosong. Kita copy saja yang live file kategori edit. Nah, ini kita copy saja. Kita masukkan. Jangan lupa ya teman-teman ya. Ini bukan edit kategori lagi, melainkan edit brand. Oke, nah untuk image-nya juga kita buat lagi itu untuk logo. Nah ini banner, ini logo update. Ini juga logo. Kemudian ini kita ganti jadi input FA. Jangan lupa di halaman admin brand edit. Nah di sini kita tambahin satu lagi scriptnya, itu script untuk logonya. Oke, control kita save. Kita akan coba press edit edit karena kita redam, harusnya dia munculnya beda. Oke,
Silahkan teman-teman kita tangkap datanya ya. Ini kita edit. XP, oke. Kita berhasil menangkap datanya. Kita buat saja, kita ke alamat edit. Tapi paste. Oops, katanya oh undefined variable. Oh iya. Get kategori by ID. Kita salah ya teman-teman ya. Harusnya get brand by ID. C. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, ini dimensi. Nah, ini bukan kategori lagi ya, teman-teman ya. Ini jadi brand. Brand set. Brand. Terus lagi. Nah, oke. Katanya udah masuk. Ini kita ganti statusnya jadi aktif. Oke, karena kita image banner sama logonya kita nggak update, jadi nanti image banner sama logonya dia nggak akan berubah. Yang berubah cuma statusnya jadi aktif, yang sebelumnya nggak aktif jadi aktif. Submit. Property ID brand does not exist. Kita cek lagi ya. ID brand. Oh ya ini. Kita belum bikin ID brand ya. Oh ini ID kategori. Salah. Oke, ID brand. Terus lagi. Terus lagi. Oke. Brand berhasil di update. Ini kategori masih ya teman-teman ya. Kita ganti di sini untuk jadi edit. Kita ganti rootnya jadi oke. Press lagi halaman brand. Oke, udah berubah ya teman-teman ya. Coba kita rubah nama sama gambarnya. Yang XP kita edit. Kita ganti jadi Dell aja ya. Image bannernya sama logonya kita brand jadi Dell. Nah ini kan status aktif, kita submit. Oke, brand berhasil di update tuh ya, berhasil ya teman-temannya jadi Dell, logonya berubah. Oke. Untuk tambah kita berhasil, edit sekarang tinggal hapus. Oke. Untuk hapus, hapus. Nah, edit ini kita close saja, udah berhasil. Index edit, kita close saja. Edit kita close. Close. Nah, di halaman index, kan kita di sini udah menambahin emit untuk trigger delete ya teman-teman ya. Kita kan sudah juga membuat ini. Destroy juga. Coba kita klik, harusnya kalau kita klik tombol delete dia muncul pop up. Nah kan, oke. Sekarang kita kalau destroynya ini di halaman index, nah ini kita aktifin, save, harusnya sih berhasil ya. Coba Acer kita hapus. Kalau dia cancel, cancel, push, harusnya Acer dia kehapus ya. Oke. Oke, coba kita hapus yang Dell. Dell-nya kita hapus. Oke, berhasil. Oke, berhasil, sip. Oke, teman-teman ya. Selesai ya. Kita sudah berhasil melakukan create data.
Oh, ini statusnya nggak aktif dulu. Oke. Nah, ini kita berhasil. Create data. Sekarang kita edit. Edit juga kita berhasil. Jadi statusnya nggak aktif. Kemudian coba bannernya kita ganti. Oke, submit. Brand berhasil diupdate. Friends. Nah, dia udah gambarnya berhasil kita ganti. Kita hapus. Kita hapus. Nah, cancel. Oke, tidak jadi dihapus. Oke, hasil teman-teman ya. Kita udah berhasil melakukan CRUD dari brand itu sendiri. Oke, sampai di sini. Lumayan. Caranya sama aja seperti CRUD dari kategori ya teman-teman ya. Oke. Jauh ini sih nggak ada masalah. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.